ada ratusan box paket makanan bergizi yang terdiri dari nasi, ikan, telur, tahu, sayur, dan susu ikan. Makanan ini dibagikan secara gratis kepada ratusan siswa sekolah dasar yang berada di lokasi pelabuhan perikanan itu. Agenda uji coba program makanan gratis ini pertama kali dilaksanakan di Kota Bitung, yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Kantor Pelabuhan Perikanan Samudra dan dilakukan serentak se-Indonesia. Keceriaan para siswa sekolah dasar terlihat saat menikmati makanan bergizi gratis dan susu ikan yang telah dibagikan. Mereka mengaku senang dengan adanya makan siang bergizi gratis yang merupakan program andalan Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, proses pengolahan makanan yang dibagikan kepada para siswa dilakukan secara higienis oleh tenaga-tenaga profesional dan diawasi langsung oleh ahli gizi. Nah, ini salah satu untuk dengan makan siang gizi dari presidennya organisasinya untuk yang perikanan. Jadi kita sesuaikan tentunya dengan keunggulan kita di pelabuhan perikanan tentunya sekian. Tahap awal, tentunya kedepannya terkait tersebut sesuai dengan arahan Pak Wamen tadi, tentunya kita koordinasikan dengan lanjut. Ya betul, ini juga salah satu inovasi dari kementerian pemuda olahraga juga. Jadi nanti kita program makan siang bergizi gratis bertujuan meningkatkan gizi, nutrisi, dan menciptakan generasi emas Indonesia di tahun 2020 mendatang. Uji coba program makan siang gratis bergizi akan terus dilakukan secara rutin dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk direkomendasikan kepada pemerintah pusat agar program ini dijalankan tahun depan.